hanya kandang ukuran 5x7 bisa untuk menghidupi keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sanil Iwan Pasaribu, kali ini kita akan ngerebek kandang Rijal Rwanto. Kali ini kita akan mengkupas tuntas bagaimana trik tips tentang beternak kambing Etawa yang selalu dominan dengan para susu, dan bagaimana sebenarnya hasil yang didapat jika beternak kambing Etawa. Mari kita mulai. Inilah makanannya. Ini juga ada di bawah. Ini 2 juta. Enggak puasa ya. Ini. Pernah. Ini udah. Gini aja. Ini udah keluar nih buat. Kita tahu deh apa kambing Etawa. Nah, itu bahannya luar biasa. Bapak ini sukses berawal dari satu induk ya Pak ya, satu dua ya. Bisa sekarang ini ada sekitar tinggal 20 yang tadinya sudah dibongkar 50 yang ukuran. Di samping ini menghasilkan anak dan daging, ini juga menghasilkan susu. Berapa hasilnya satu hari, Pak? Susu tergantung apalah, kalau berapa yang beranak. Tapi kalau yang positif, kalau yang positif yang asli Etawa itu kan bisa 1 liter. 1 liter satu hari? Satu hari. Tengah pagi lah 1 liter. Tapi kalau yang ini yang jauh randu bisa 3 gelas lah. 3 gelas kita tambah bungkus ya. 6 on ya. Iya, 6 on. Nah, itu 3 gelas itu. Wih, itu. Iya, itu. Tapi kalau meteng, habis beranak dia lebih banyak lagi. Meteng itu? Enggak. Iya, opo nih itu? Enggak. Inilah anak-anaknya itu, pisahkan. Dia nak pisah. Ini masih 3 bulan ini. 3 bulan ya. Yang enggak pasti neta. Ini sama ini pun 3 bulan sama ini. Dan jantan. Susunya udah enggak apalah orang-orang. Tapi kalau pagi dia dikurung, kan kurungan ini pasti keras. Nah, itu baru mama susu banyak. Susunya. Jadi ini makannya apa aja nih? Makannya daun randu, daun sengon, apa tadi, lempas tahu, makuna, daun ubi. Itu memang ditanam sendiri? Daun ubi tanam sendiri ada. Rumput odot. Odot. Bapak ini sudah sangat banyak hasilnya. Mau beranak itu? Belum beranak, mau beranak itulah, mau belum buah, itulah contoh gitu. Iya. Apa enggak, itu lembu kalah kan misalnya. Mantap wah, ingin tahu wah. Lalu ini kan segini kan aku kerjaan 800 ribu. Ini? Berapa bulan ini? 3 bulan lebih lah ini. Uluh.
Belum ada 5 bulan belum ada. Ini jadi ini Pak tenaga arit tok lah ini. Enggak dikeluar-keluarkan? Enggak lah. Enggak ya. Jadi kalau misalnya enggak dikeluar-keluarkan entah jemur gitu enggak? Seharusnya jemur. Nah, harusnya, tapi ini enggak. Jadi selama Bapak ini apa? Beternak ini enggak pernah mengalami lumpuh-lumpuh? Enggak ya. Enggak ada lumpuh-lumpuh. Itu lo pola makan. Yang penting kandang itu bersih. Nah, bawah itu bersih, jangan tai sempat apa berkumpul. Oh, itu ya. Bersih. Jadi kalau uap tai itu kan kalau malam naik kalau enggak bersih. Itulah kuncinya ya. Kuncinya itulah. Cuma ada juga kalau dia kurang makan apa kasih kalbajin, kalbajin kambing itu. Oh, kalbajin, coba cacing ya. Ya, kalbajin sama suntik vitamin di komplek. Ya. Itu aja obat-obatannya. Iya, itu kalau umpamanya dia kurap, ada beli aja obat kurap gitu aja udah. Ada itu obat kurap di tempat-tempat apa itu ada itu. Cuma dia nyuntiknya jangan kena daging. Kulit aja suntikan. Iya. Baik ini. Udah berapa tahun Bapak ini? Udah hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Berawal dari 2. 2. Kurasa udah ada 50-an ya. Wah, udahlah. Udah 50-an ya. Udah banyak kali untung ini per ekor bisa 800-900. Kalau susu tergantung berapa beranak susu itu, kambing itu berapa? Kalau beranak yang banyak yang keluar susunya, banyaklah susu kalau keluar. Berarti the double pendapatannya. Iyalah susu. Susu, ini, tai, susu tai anak, kambing. Tai kambing. Tai kambing satu goni 10.000. Kencing kambing 10.000. Satu dragon. Sawit kan. Iya. Ada tadi dibawa kawan juga nih 16 dragon. 160.000. Berarti kira-kira enggak pala kerja sekedar ini aja dikerjai bisa lah untuk bisa ya? Bisa ya. Bisa. Tapi harus ada minimal berapa induk lah coba? Ya kurang lebih pertama kalau kita merintis ya kira-kira 5-6 induk lah. Oh, karena pemasaran susu itu kan cara pelan-pelan, kita nggak bisa cepat mungkin. Iya. Oh, kalau nanti tahu orang kasih nomor HP kita, nanti orang itu kalau mau butuh orang menghubungi. Iya. Jadi, enak kita malam orang itu menghubungi berapa bungkus dia pesan kan gitu. Jadi kalau satu gelas setengah 20.000. 20.000. Iya, itu ya. Benar 20.000. Iya. Itulah harga. Kadang-kadang per hari bisa dapat sampai berapa ribu kalau diglobalkan uangnya aja. Kalau kira 20.000 ya gampang. 20.000 gampang ya per hari ya. Iya, kalau pemannya banyak beranak ini gampang. Iya, ya. Yang lebih. Itulah banyak. Ini kalau setidaknya kalau kurang pembeli pun 100.000 satu hari dapat. Masih dapat ya. Iya. Sudah kalau memang pembeli kurang gitu. Berarti memang cukup lah untuk biaya kehidupan sehari-hari ya. Iya kalau ya mudah-mudahan lah. Cuma kan kita harus yakin semua ya, itu yakin. Ya. Kalau nggak yakin namanya usaha ya nggak bisa, harus cuma yakin. Tapi arah yang pun kalau yakin nggak bisa banyak. Jadi ini Pak meras susunya, macam mana teori meras susunya? Pagi, sore itu jam 5 anak dipisahkan. Anak dipisahkan. Ini dipisahkan ibu. Oh, ini ya. Jadi nanti jam 7 atau jam 6 pagi kita peras. Setelah itu kita habis kita peras, baru anak dilepaskan. Oh. Anak dilepaskan. Kasihlah nyusu. Susu sampai sore lagi, nanti kita makan sore kan. Anak itu kurung lagi. Oke. Tapi kalau udah umur 3 bulan 4 bulan bisa apa dipisahkan, enggak usah kasih susu, bisa. Enggak usah kasih total. Total. Tahan dia. Kita perlu susunya. Contohnya inilah, ini sama ini. Ini umur 3 bulan lebih sedikit aja nih ini. Ini. Itu udah laku berapaan tuh biasanya?
Kalau ini belum lah, kalau ini. Kalau ini kalau jual pun ada yang mau lah itu, cuma masih sayang. Sayang ya. Sayang harganya masih apa. Tapi kalau yang segini ini 8700 baru ini positif. Pokoknya minimal minimal Bapak jual harga 800 baru mau jual gitu ya. Iya. Umumnya itu paling lama umur 4 bulan 5 bulan itu udah lama lah itu maksudnya. Nah, tadi pakan sudah, murah susu sudah. Kira-kira selama Bapak beternak ini, ngomong kasarnya aja lah, ya. Ada kira-kira berapa juta sudah dapat dalam 2 tahun? Ya udah lumayan lah, udah lumayan lah. Soalnya kebutuhan sehari itu, ya dari itu bisa. Dari susu, dari kita jual kambing udah bisa. Bisa ya. Katakanlah udah bisa entah bangun rumah kek atau beli mobil kek. Apalah hasil yang sudah Bapak dapatkan selama ini? Mobil pun udah ada. Mobil ya. Mobil Kijang ya. Apa Innova? Innova, yang Innova. Wah, itulah inilah hasil Bapak ini sudah di samping dia mendapatkan ya pendapatan harian. Dia juga sudah bisa membeli mobil selama lebih kurang 2 tahun ya. Itulah wah mantap kali ya usaha di kambing Etawa ini. Oke, baik Bapak, terima kasih. Semoga berkah ya Pak ya. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga ini menjadi menginspirasi kepada peternak-peternak kambing seluruh dunia. Salam peternak seluruh dunia. Semoga sukses. Amin.